Selebgram Rachel Fenya hari ini seharusnya kembali dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan. Bukan tentang pelanggaran karantina, namun pelat nomor RFS yang belakangan menjadi banyak perbincangan. Namun Rachel Fenya tidak penuhi panggilan polisi dan dijadwalkan ulang pada esok hari. Dikutip dari Tribun News pada Senin 25 Oktober 2021, selebgram Rachel Fenya tidak penuhi panggilan polisi terkait pelat nomor RFS hari ini. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Komisaris Besar Polisi atau kombespol Pol Sambodo Purnomo Yogo. Sambodo menyebut jika Recolvenya berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan lain. Ia mengatakan hal tersebut saat ditemui di kantor di telantas Polda Metro Jaya, Pangeran Jakarta Selatan pada Senin 25 Oktober 2021. Rachel akan dijadwalkan ulang untuk memberikan klarifikasi pada Selasa 26 Oktober 2021 sesuai dengan surat panggilan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan tersebut terkait penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK ketika Rachel menghadiri Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Yang mana data menunjukkan jika mobil tersebut seharusnya berwarna putih namun Alphard yang datang berwarna hitam. Seperti diberitakan sebelumnya, Rachel v nya kembali akan dipanggil pihak kepolisian. Kali ini terkait pelat nomor polisi yang digunakannya saat mengunjungi Polda Metro Jaya. Mobil milik Rachel v jadi sorotan karena menggunakan pelat khusus RFS saat dijemput setelah menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kekarantinaan pada Kamis 21 Oktober 2021. Seperti diketahui plat RFS adalah bagian tanda nomor kendaraan khusus. Selain RFS tanda nomor kendaraan khusus lainnya yakni RFD dan RFP. Tiga kode ini tidak bisa digunakan warga sipil karena hanya diberikan negara kepada instansi terkait. Penggunaan plat nomor ini diatur oleh kepolisian melalui peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012 tentang rekomendasi STNK dan TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas. Oke, Tribuners nantikan selebriti on style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.